Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ladang Sosmed. Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian video tutorial cara agar status bar tidak bisa ditarik saat layar terkunci. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan manfaat saat kita itu menyembunyikan status bar ini. Nah, di sini saat layar kita itu terkunci, kita itu masih bisa menggunakan status bar kita ya teman-teman, dan juga untuk notifikasi-notifikasi itu walaupun layar kita itu terkunci. Nah, di sini untuk notifikasi-notifikasi akan tetap muncul ya teman-teman. Nah, dengan kita menyembunyikan status bar di layar kunci HP kita, maka nanti untuk permasalahan-permasalahan seperti itu tidak akan muncul lagi. Nah, untuk caranya kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai. Namun sebelum kita ke tutorialnya, di sini bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Ladang Sosmed. Nah, oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita masuk aja ke pengaturan. Kemudian di sini kita bisa klik notifikasi dan bila status. Kemudian di sini langkah pertama kalian itu harus menonaktifkan untuk usap ke bawah pada layar kunci untuk laci notifikasi. Ini kita nonaktifkan. Kemudian kita bisa masuk ke kelola notifikasi. Kita klik. Kemudian di sini untuk notifikasi layar kunci kita klik aja. Nah, di sini kita bisa pilih jangan tampilkan ya teman-teman, agar notifikasi-notifikasi itu tidak muncul saat layar kita itu terkunci. Nah, oke, itu aja caranya. Nah, oke, ini kita cek ya teman-teman. Nah, di sini untuk status bar-nya itu sudah tidak bisa ditarik ke bawah ya teman-teman, sudah tidak aktif, dan juga untuk notifikasi-notifikasi itu sudah tidak ada. Nah, oke, mungkin itu aja video tutorial dari saya cara agar status bar tidak bisa ditarik saat layar terkunci. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.